Kadang-kadang kita kan juga prihatin ya. Iya guys. Pengajian akbar. Terus ya, ya namanya pengajian akbar ya. Masanya banyak ya. Masanya banyak, menghabiskan biaya banyak. Iya. Itu ketika pulang pengajian, ibu-ibu itu ditanya di rumah sama bapaknya, Bu, biaya pengajian ini mau? Mendikake apa? Biaya ini. Pokoknya pengajian itu rame pak. Kaya ini piye? Wah lucu. Nah itu kan sederhana. Iya. Pengajian ini piye? Lucu nih pak. Rame pokoknya lah. Iya. Apa yang dia dapatkan dari pengajian itu? Ternyata yang nyantol hanya lucu. Lucu rame. Rame gitu loh. Nah, itu kadang-kadang ya. Ya tapi ini proses sekali lagi. Iya. Memang kita nggak bisa kan. Ada jamaah yang senangnya pengajian seperti itu. Ada jamaah yang serius senangnya Gus Baha. Yeah. Ada yang senangnya agak gaul Gus Miftah. Okay. Ada yang senangnya anu kayak Gus Mus. Yang sepuh ada. Ini sudah ada pasarnya sendiri-sendiri. Yang terpenting kita jaga niatnya aja lah. Agar semua itu menuju ibtigho'an limardhotillah. Kita enggak tahu yang mana yang diterima oleh Allah. Yeah. Yang mana yang diterima Allah? Mungkin yang rame-rame itu ternyata dia punya apa ya, di situ dia ada kesadaran. Di tengah hiruk pikuk rame-rame itu dia beristighfar. Dia mendapatkan hidayah juga bisa. Amin. Justru bisa diterima yang di situ. Tapi pengajian yang khusus ndaki, tapi di dalam hatinya ada rasa sombong. Kilo pengajian tenanan kaya aku. Lah itu kan gitu. Iya. Kilo nek melu ngaji iki ngaji sing ngene iki, iki ngaji sing tenanan. Ngaji apa ya, cek-cek gitu. Itu meskipun bahasanya bagus, kiainya bagus, materinya bagus, tapi dalam hatinya rusak. Oke. Takabur dia. Enggak akan dapat apa-apa. Enggak akan dapat apa-apa. Maka kita enggak usah saling nganu lah. Saling menilai si A, si B, si C. Karena yang berhak menilai itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya.